Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat bros dagu kain perca. Bahan-bahannya adalah cara membuat potong kain perca ukuran 3x3 sebanyak 12 buah. Kemudian kita ambil kain perca, kita masukkan paku 9 ke kain, kemudian kita masukkan manik kristal plastik, kemudian kita bungkus. Seperti ini, manik kristal ini kita bungkus semuanya dengan kain perca. 6 buah kita pasang paku 9. Hasilnya seperti ini. Kita pasang paku 9 6 buah. Atau paku buntu 6 buah. Tahap selanjutnya kita potong kain perca supaya mudah kita masukkan mangkok daunnya. Kita ambil bros dagu, kemudian kita pasang ke bandul, kemudian kita pasang ring. Masukkan ke bros dagu, kemudian ke bandul, seperti ini. Kemudian lubang pertama kita masukkan ke ring, kemudian lubang ketiga dan lubang kelima kita masukkan ring. Tahap selanjutnya, manik kristal plastik yang sudah dibungkus tadi kita masukkan mangkuk daun ukuran sedang seperti ini, kemudian kita potong. Kita tekuk.
dimasukkan ke ring yang ada di Bandung. Kemudian kita tutup. Kita pasang ring lagi di 49-nya. Kita tutup. Kemudian kita masukkan mani kristal plastik ini ke ring. Terlebih dahulu kita masukkan kering. Di ring ini kita masukkan mani kristal plastik yang sudah kita bungkus dengan menggunakan paku T ini. Kita masukkan ke dalam ring ini. Terlebih dahulu kita masukkan mangkuk sama pembuatannya seperti tadi. Kita masukkan ke ring sebelahnya. Seperti ini. Kemudian di paku 9 ini kita masukkan mani kristal ukuran besar. Kemudian kita masukkan ke mangkuk besi. Kemudian kita potong, tekuk. Kemudian kita masukkan ke paku 9. Yang tiga ini juga sama cara pembuatannya seperti yang pertama ini. Seperti ini. Kemudian yang di bagian tengahnya kita pasang rantai di paku 9. Kita buka paku 9 ini. Masukkan rantai.
kita tutup kembali. Kemudian tiap lubang rantai kita isi dengan manik kristal warna-warni. Setiap lubang kita isi 2. Kita masukkan bak putih ke manik kristal. Kemudian kita potong. Rantai. Demikian seterusnya sampai rantai ini penuh. Seperti ini. Tahap terakhir, kita pasang ring ukuran besar ke bandul kristal. Hasilnya seperti ini.